teman-teman. Jadi tadi itu aku lagi beres-beres kamar dan gak sengaja nih aku ngelihat koleksi tiket aku. Jadi ini tuh koleksi tiket aku dari awal aku ngetrip ya. Nah, di video kali ini aku mau ceritain nih sedikit koleksi tiket aku. Cuman di sini aku mungkin fokusnya ke pertama aku bikin trip report aja kali ya. biar ada juga ceritanya, dan kalian kalau misalnya mau ngelihat ceritanya itu kalian bisa cek di YouTube aku. Dan mungkin di sini juga aku mau ceritain cuman sedikit aja ceritanya sambil kita ngelihat-lihat tiketnya. Yuk langsung aja yuk kita lihat. Oke, di sini udah ada tiket PO Haryanto. Jadi ini awal mulanya aku bikin trip report ya. Nah, ini tiket ini aku dapetin waktu aku trip dari Bandung ke Kudus. Nah, kebetulan jadi ini bertepatan dengan line perdananya si PO Haryanto ini dari Bandung ke Lasem. Jadi Bandung, Kudus, Lasem. Nah, di Kudus itu aku nggak nginep, jadi aku langsung putar balik malamnya, itu langsung balik lagi ke Bandung. Itu aku naik Nusantara. Nah, ini tiketnya. Ini aku naik Nusantara ini aku dapat body Irizar dengan seat 21. Nah, itu pengalaman pertama aku naik body Irizar itu, dan ternyata nyaman banget. Oke, selanjutnya itu trip Bandung-Surabaya. Jadi aku dari Bandung ke Surabayanya itu aku naik Gunung Harta. Nah, di trip kali ini apa yang bikin aku senang itu karena aku dapat Armada Osor 1836. Kenapa aku suka banget sama sasis premium itu? Karena nyaman banget. Dan sesampainya aku di Surabaya itu aku nginep semalam dan langsung pulang itu naik Sugeng Rahayu, dan aku ngambil via selatan, via Jogja ya waktu itu. Nah, tapi di trip Sugeng Rahayu ini nggak full aku bikin videonya ya, karena ada sesuatu hal yang bikin aku nggak bisa bikin video. Jadi itu tripnya cuma setengah, dan kalian bisa cek aja di YouTube-nya. Oke, di trip selanjutnya itu road to Bali. Jadi di trip kali ini tuh aku estafet ya, beberapa kali naik bis. Nah, itu dari Bandung ke Ponorogo, Ponorogo Denpasar, Denpasar Jepara, Jepara balik lagi ke Bandung. Nah, untuk itep pertama, itu aku naik Kramat Jati dari Bandung ke Ponorogo. Nah, sebenarnya Kramat Jati ini aku beli tiketnya itu pas di hari H ya. Dan kebetulan aku dapet hot seat. Dan lanjut itu dari Ponorogo ke Denpasarnya itu aku naik M-Trans. Nah, ini dia M-Trans. Jadi ini tiket M-Transnya, dan ini kenapa aku seneng juga naik M-Trans ini, ternyata pelayanannya itu bagus juga, terus juga seatnya nyaman banget dan krunya juga ramah-ramah juga. Dan lanjut itu dari Denpasar, aku nginep semalam kalau nggak salah di Denpasar, terus langsung balik lagi itu dari Denpasar ke Jepara. Nah, dari Denpasar ke Jeparanya itu aku naik Surya Bali. Nah, jadi di trip Surya Bali ini kenapa aku senang banget, ini nih bener-bener full service. Pas baru naik itu aku udah dikasih snack, terus juga ada makanan untuk makan siangnya. Terus juga snacknya itu berlimpah banget, ada sampai ada pop mie juga, terus juga free kopi. Pokoknya nyaman banget deh untuk Surya Bali ini. Lanjut, sesampainya di Jepara, itu aku balik ke Bandung naik Beju. Ini aku suka banget juga nih sama tiketnya, karena kalau kata aku tiketnya itu mewah gitu, black kayak gitu ya. Jadi kayak sangar gitulah. Dan di trip kali ini juga nggak disangka nih, ternyata aku pikir nggak bakal dapat snack ya. Ternyata di situ juga aku dikasih snack juga, terus dikasih pop mie juga. Oke, kita lanjut ke trip selanjutnya. Nah, ini dia nih. Jadi di trip selanjutnya itu dari Jakarta, Cepu, Jepara, Jakarta lagi. Dari Jakarta ke Cepunya itu aku naik Garuda Mas.
aku naik yang double deckernya, terus aku juga ngambil yang di deck atas, terus juga aku dapat host seat. Itu pengalaman sangat berkesan tuh. Dan kenapa berkesan juga? Karena di trip kali ini nih, aku nge-trip bareng-bareng sama teman-teman tuh. Ada Mbak April, ada Mas Pela, terus ada Bang Boy, ada Mas Arif juga. Dan kangen banget sih sama mereka. Dan kapan lagi nih kita bisa nge-trip lagi untuk Mbak April, Mas Pela, sama Bang Arif, Bang Boy. Halo, kapan lagi kita bisa nge-trip bareng? Dari Cepu ke Jeparanya itu aku naik Usaha Jaya. Nah, di trip itu juga seru banget tuh. Karena krunya itu bener-bener ramah, terus juga asik-asik banget. Dan apa ya? Walaupun bisnya itu bis lama, tapi bisnya itu masih bagus banget loh. Masuk. Mall kiri. Bisa, wah, kan? Mbak April disuruh nyanyi nih. Nyanyi. Sesampainya di Jepara itu aku nginep semalam dan esok harinya aku pulang naik STJ dengan julukan Gandalf. Oke, di trip selanjutnya itu aku solo trip. Jadi di trip kali ini aku untuk pertama kalinya bikin trip report sendiri, bikin video sendiri, jalan sendiri. Dan itu aku naik double deckernya Agramas dari Jakarta ke Solo. Dari Solo itu aku langsung naik Mira ke Jogja. Nah, sebenarnya aku bikin trip report juga di Mira itu, cuman karena ada kendala jadi nggak bisa diupload. Mungkin kalau suatu saat kalau misalnya udah bisa diupload, nanti aku upload. Nah, sesampainya di Jogja itu aku nginep semalam ya. Jadi aku nginep semalam dan esok harinya itu aku pulang naik Ramayana. Nah, di Ramayana ini aku juga seneng banget nih trip Ramayana ini karena krunya juga ramah-ramah banget. Nah, ini dia bisnya, aku dapet bis dengan kode E3. Gaya, Pak. Nah, di trip selanjutnya itu aku kembali nge-trip bareng Mbak April nih. Setelah beberapa bulan aku nggak ketemu Mbak April, aku punya kesempatan lagi untuk nge-trip bareng lagi, itu naik Muji Jaya. Itu aku nge-trip dari Jakarta ke Jepara. Di sini aku naik, pas pergi itu kami nggak bareng ya. Jadi pergi itu kami naik armada masing-masing. Jadi aku dapat yang Pascanio, Mbak April dapat yang Grand Scarlet. Nah, itu aku ketemuannya langsung di Jepara sama Mbak April. Nah, pas pulangnya itu baru aku bareng sama Mbak April. Jadi aku nginep semalam dulu di Jepara, terus esok harinya aku langsung pulang itu naik Grand Scarlet lagi sama Mbak April gitu. Oke, di trip selanjutnya itu trip aku ke Medan. Jadi di trip kali ini juga trip perdana aku di masa pandemi ya. Di IT pertama itu aku naik Giri Indah, jadi ini PO Giri Indah dari Bekasi ke Palembang. Nah, di ITEP pertama ini aku ketemu Bang Boynya di Jakarta ya. Jadi itu trip aku berdua sama Bang Boy, cuman aku ketemu sama Bang Boynya itu di Jakarta. Sesampainya di Palembang itu aku nginep semalam di Palembang, terus besok harinya aku langsung naik P-Terapi dari Palembang ke Medan. Jumpa lagi dengan aku. Nah, pagi ini aku sudah ada di depan P-Terapi. Jadi aku mau ke Medan, jadi nanti bis aku itu jam 10. Nah, di P-Terapi ini ada cerita menarik juga sih. Itu aku kedinginan, gak tahu ya kenapa bisnya itu sampai dingin banget. Mungkin karena penumpangnya itu sedikit, jadi AC-nya kerasa banget. Dan itu aku sampai beli selimut di jalan biar gak kedinginan. Dan lanjut itu dari Medan. Jadi sesampainya aku di Medan itu aku mandi di ini tuh di poolnya P-Terapi. Nah, baru itu aku lanjut naik Sejahtera ke Parapat. Nah, itu naik Sejahtera itu berkesan juga. Pertama itu bisnya jos banget, terus juga krunya ramah-ramah banget. Pemandangannya di jalan itu juga mantep banget.
Dan selanjutnya itu dari tebing tinggi ke Medan itu aku naik paradep. Dan sesampainya di Medan, itu aku nginep juga semalam, jadi istirahat dulu aku di Medan semalam, jalan-jalan di Medannya juga. Esok harinya itu aku baru lanjut ke Jakarta. Di trip ke Jakarta, dari Medan ke Jakarta itu trip terlama aku. Jadi itu pengalaman yang sangat berkesan, sampai 3 hari biasanya itu aku paling lama itu cuma 2 hari 2 malam. Dan ini aku bisa nyobain 3 hari 3 malam di bis. Oke, selanjutnya di trip selanjutnya, ini trip terakhir. Sebenarnya bukan trip terakhir, Ji. Jadi trip terakhir itu besok bakal aku upload, jadi tungguin terus, pantengin terus YouTube aku, oke? Oke, di trip selanjutnya itu dari Jakarta, Solo ke Jogja. Nah, ini aku naik Rosalia Indah. Di ITE pertama itu aku naik Rosalia Indah. Itu dari dari Bekasi langsung ke Solo. Nah, di Solo itu aku nginep semalam karena aku nyampe udah malam. Jadi sebenarnya aku mau langsung lanjut ke Jogja sih pas waktu itu. Nah, rencananya itu aku mau naik kereta. Tapi karena udah malam dan keretanya juga udah enggak ada lagi. Jadi aku nginep semalam di Solo, terus besok harinya aku baru lanjut lagi. Dan itu aku naik di ITEP itu aku naik Eka Cepat. Dan lanjut dari Jogja, itu sesampainya di Jogja aku nginep juga semalam dan besok harinya aku baru balik lagi ke Bekasi. Itu aku naik Handoyo yang suite class. Nah, itu pengalaman pertama aku naik suite class. Dan seneng banget bisa nyobain suite class, ternyata bisnya nyaman banget dan krunya juga ramah-ramah banget. Oke, itu tadi sedikit kumpulan tiket dari aku, koleksi tiket dari aku, dan juga sedikit flashback ceritanya ya. Kalau misalnya kalian mau tahu lagi cerita lebih lengkapnya, itu kalian bisa cek di YouTube aku. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih koleksi tiketnya, cuman aku nggak ada videoin di sebelum aku bikin trip report itu. Karena dulu kan itu aku paling kalau perjalanan itu aku catat aja, jadi nggak aku videoin. Dan yang aku ceritain itu cuman di awal mula aku bikin trip report sampai sekarang ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Dan pantengin terus YouTube aku dan bakalan ada video trip report terbaru dari aku. Dan selalu semangat!